dia cetak gol. Wah. Sambaran pertama. Wah, golin. Wah. Enggak bisa bergerak. Wow. Halo guys, kita lagi di pantai. Di mana enggak? Kita ada di pantai. Mau mainan bola nanti. Yeah. Kita akan turunin beberapa barang. Di sini ada beberapa truk. Wah, nanti kita taruh ombak. Apakah truk ini bisa bertahan dengan ombak? Kita akan bawa ke pantai. Biar truknya basah. Ayo, ayo, ayo. Ini ada yang satu lagi. Oke, kita geret. Mama akan taruh barang-barang ini di dalam truk juga. Lumayan guys, truk ini bisa buat naruh-naruh barang, jadi tinggal tarik aja. Ayo, kita main ke pantai. Ayo. Oke, kita perjalanan ke pantai. Dan mereka lagi main bola. Ayo, wey. Panas, wey. Wey, 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 wey. Akhirnya panas ini guys, dan kita akan melewati sungai kecil. Wah, ini dia sungainya. Awas, 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 awas. Wih, oh, banyak ikan ternyata. Wih, banyak ikan. Ini ikan kecil ini. Ini loh. Wah, oh, nangkap ikan guys. Oke guys, kita turunin truk ini menyeberangi sungai. Akhirnya selesai, truknya melewati jembatan sungai. Weh, udah dapat tempat apa ya? Tempat berteduh. Sambil menikmati suasana pantai. Dingin banget. Tadi di sana panas. 12 detik kemudian. Kalau ke pantai, wajib minum degan. Wow, segar banget nih. Oke, hati-hati ya kalian, naik ke TV-nya. Ya. Hati-hati. Sama Prinda kalau ke pantai wajib tuh teman-teman naik ke TV. Tapi harus hati-hati karena di sini juga banyak sekali mobil jeep lewat ya. Kita bawa truknya ke buat nyusup raya sama Bunda. Benar sekali, kita buat mainan dengan ombak truk-truk ini guys. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita susup raya sama Prinda. Mereka lagi asik main air. Jatuh. Kita isi truk pemadam ini dengan air guys. Kita cari air yang bening biar pasirnya nggak bisa masuk. Oke, oke, kita masukkan airnya di sini. Wow. Kita tutup. Truknya Mama tadi langsung diambil sama Praya dan Pringgani. Mereka lagi main truk di samping ombak. Wah, ombak! Wah, truknya hanyut. Wah, truknya mencari truk pemadam. Wah, gimana gimana? Asik nggak main truk? Asik. Ini tadi ceritanya truknya lagi kena banjir. Jalanannya lagi ombak. Banjir. Tuh papa lah, wah disemprot sama truk pemadam papa. Bisa menembak dan diarahkan. Aku mau. Awas, awas, awas tembak. Arahkan kemana-mana bisa nih gak? Aku. Ayo, ayo, coba, coba gak?
Ayo. Wah, Pri gak mau mati. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Ayo. Gimana, Pak? Wah, jatuh. Wah. Wah. Papa juga senang banget nih mandi di pantai. Wah. Wah. Asik banget ya. Wah. Wah, truknya sudah basah kuyup nih, guys. Iya tuh. Gimana ya? Truknya sekalian dimandiin aja. Iya. Ayo, dimandiin. Ayo, aku mandiin nih. Wah, dimandiin peringga pakai truk pemadam. Wah, sekarang kita isi truknya ini pakai pasir. Apakah nanti kalau kena ombak truknya ini berhasil tidak berguling atau ambruk? Waduh. Kita nanti buktikan. Ayo kita isi. Wah, papa disemprot. Ayo kita isi. Oh. Aku ngasih basah nih. Iya, ayo. Yang penuh ya, yang penuh, yang penuh. Wow, ombaknya datang. Apakah berhasil truknya bertahan? Wow. Masih biasa. Wow, bisa bertahan, guys. Soalnya muatannya berat, udah diisi pasir. Benar sekali. Ayo. Nanti kalau besar kayak gimana? Gak tahu ini nanti. Apakah berguling-guling? Wah, mau ada ombak. Oh, ayo kita buktikan. Truknya ternyata berhasil tidak jatuh. Benar sekali. Kita main pasir. Wah, ada ombak lagi. Awas, ombak. Wah, kuat banget. Wah. Sekarang coba kita jejer truknya enggak? Ayo dijejerin. Wah. Wah. Siap-siap ombaknya. Wah. Truk pemadamnya dia bergeser. Ayo maju. Maju lagi, kita tunggu ombak yang besar. Ayo, coba geser dulu ya. Iya, Pak, itu ada ombak besar. Oh ya, tunggu nyampe sini nggak ya ombaknya? Wah, sampai nggak ya? Nggak sampai. Aman. Yuk, kita majuin dikit yuk. Majuin dikit. Ombaknya datang global. Ombaknya gede, truk ini berhasil bertahan, guys. Dan truk apa namanya pemadam, dia agak bergeser karena dia isinya sedikit. Asik banget nih main truk pasir dan truk pemadam. Huh? Wah, truk pemadam dia. Truknya hanyut. Sekarang truknya mau papa parkir dulu ya. Hari ini pantai Parang terkenal ramai sekali. Oh. Ini dia suasananya. Wow, benar-benar ramai ya. Setiap weekend pantai ini memang ramai, teman-teman. Nah, kita kalau main di sini, ingat jangan ke tengah-tengah ya. Cukup di pinggir-pinggir aja udah sebesar ini ombaknya. Oke enggak? Main ini, taruh di ombak lagi. Aku sih main di ombak. Oke. Wah, awas ya ombak. Oke, aman. Wah, awas aja lagi ombak. Wah, hampir jatuh nih. Ternyata truknya kuat, guys. Ini, ada ombak yang besar ini. Awas ya. Ombak besar. Wah, ini besar sekali ombaknya. Terlalu kuat nih, teman-teman. Wow. Kuat banget, Le. Awas. Oh, masih kuat tapi ngambang, teman-teman. Kayak kapal nih, guys. Ternyata jungkir balik, teman-teman. Awas.
Wah, lepas. Gimana aja ombaknya? Besar banget. Wow, ternyata ombak kali ini sungguh besar-besar sekali. Truknya sampai kalah, guys, dan terguling-guling. Oke, kita akan kasih tantangan truk lagi dengan cara truknya tidak dipegang. Seberapa jauh nanti truknya akan mengikuti ombaknya, guys? Kita ikuti. Oke, ada ombak. Seberapa jauh? Lepas. Lepasnya. Lepas. Wow. Ternyata ombaknya kurang besar. Wah, ini lagi yang lepas. Biarkan lepas yuk. Ayo. Wow. Hanyut sampai mana dia enggak? Hanyutnya tidak seberapa jauh. Ternyata truknya masih kuat. 346 menit kemudian. Aduh. Apaan tuh? Hanyut seperti kepiting. Sepertinya kepitingnya udah mati nih. Nggak bisa bergerak. Wow, apa Mama bawa ke Pringgadan Praya ya? Wah, kasihan kepitingnya. Hanyut guys, yuk, ayo. Hah, Mama bawa apa itu? Ayo kita cek lagi. Ayo. Kepiting. Ini tadi Mama ketemu kepiting, ada kepiting hanyut. Ternyata kepitingnya udah mati. Oh gitu, Mata. Kirain kepiting hidup, Mama Tante. Iya, tak kira tadi juga kepiting hidup, ternyata udah mati nih. Gimana kalau kita kuburin aja yuk di situ yuk? Ayo. Ayo Mbak, ikut ya. Ayo. Kita taruh di atas truk pasirmu aja ya. Ayo. Ayo bantuin Mama buat lubang yuk. Ayo enggak. Mana? Sini. Ya sini aja. Apa? Ayo kita ambil kepitingnya. Kasihan banget kepitingnya mati, teman-teman. Wah, kepitingnya udah mati nih. Bagus banget ya, padahal capitnya merah. Warnanya agak keunguan. Besar banget nih kepitingnya, teman-teman. Sepertinya ini kepitingnya luka di bagian capitnya ya. Iya, kasihan sekali ya. Kepiting yang malang. Iya, kasihan ya. Sekarang kita kuburin aja ya di sini ya. Udah ada kepiting. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ayo dikubur yuk. Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepitingnya udah selesai kita kuburin. Sekarang kita mau cari papa terus pulang deh. Iya. Udah ya, sekarang kita bilas-bilas dulu ya. Oke, sampai. Teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita main di pantainya. Dadah, jangan lupa subscribe dan like. Klik.